Hari ini kita akan mereview stok mobil yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Ada Verosa, ada Sigra 2021, ada Sigra 2019, dan juga ada Mobilio, dan juga ada Avanza yang baru masuk tahun 2008. Dan masih banyak stok yang lainnya. Ikutin terus channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang belum subscribe channel YouTube kami, monggo silakan di subscribe. Subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Hari ini kita akan mereview, akan kita update stok mobil yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Sebelum tonton video kami, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju. Untuk teman-teman yang tidak sempat datang di showroom kami, silakan lewat telepon, lewat video call, mobil akan kita kirim pelunasan setelah mobil sampai ya. Setelah mobil sampai. Oke, kita mulai dari Livina. Ini stok banyak ya, jadi jangan di skip. Barangkali teman-teman butuh mobil bekas, ini banyak sekali stoknya, jangan di skip. Ini kita mulai dari Livina tahun 2020, pemakaian 2021, otomatis. Ini plat BA Padang ya. Jadi kalau mau balik nama kita bantu, mau perpanjang juga kita bantu. Ini Livina VL otomatis, ini harganya hanya 195 juta. Kita turunin 195 juta. Monggo yang minat silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Jadi yang tidak sempat datang silahkan lewat telepon, mobil akan kita antar pelunasan setelah mobil sampai. Ini Kijang ini sudah terjual, ini ke Jawa Tengah ini, dan ini Avanza ini terjual sudah ke Madura ini. Jadi untuk teman-teman ini akan kita siap kirim ini hari ini, kita berangkatkan. Jadi yang tidak sempat datang silahkan lewat telepon saja. Kita pindah ke Sigra. Ini ada Sigra tahun 2021 plat Z ini ya. Ini plat Z dan ini plat B. Ini Sigra 2021 manual transmission, harganya hanya 97 juta. Ini 2021, ini pajaknya off satu kali. Monggo yang minat silakan langsung digercepin, langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Dan ini ada Sigra M. Untuk lebih detailnya silakan di WA saja ya, yang mau tanya-tanya silakan di WA. Ini Sigra M baru masuk juga tahun 2019. Ini plat Tangerang ya, platnya Tangerang, manual transmission. Harganya hanya 95 juta, 2019. AC sudah double ini ya, tinggal ganti velg, udah joss. Monggo yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Nah, ini dari samping kiri, ini belum kita rapikan, belum kita poles. Di sini kalau sudah ter-DP baru akan kita rapikan, baru akan kita poles ya, tergantung permintaan konsumen maunya kayak apa, maunya apa adanya ya monggo, mau kita poles ya monggo, mau dirapikan ya monggo. Dan ini ada Avanza tipe G, ini plat Z juga, ini mobil masih bagus sekali, full ori ini ya. Avanza tipe G manual transmission, harganya hanya 83 juta. Silahkan yang minat Avanza G manual transmission, mobilnya masih full orisinil, masih enak sekali, langsung digaskan, langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ini sempit sekali tempatnya ya, jadi untuk detailnya silakan di WA saja bos ya, WA saja. Untuk yang serius silakan langsung di WA. Untuk tahu update terbaru silakan dicek di Instagram Rafa_Aditya99 Mobil Indo,
unit yang akan masuk kita update lewat Instagram juga. Monggo yang minat silakan. Ada Xenia XE ini tahun 2010 ini ya, pajak hidup. Harganya hanya 82 juta. Xenia XE CC 1300, pajak masih hidup, mobil tinggal poles. Velg ini variasi, mau minta yang ori juga nanti akan kita sediain ya. Silakan yang minat. Ada Wuling Cortez juga tahun 2018, harganya hanya 115 juta. Nego monggo, plat BH Jambi. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang bos ya. Kita lanjut ke unit yang lain. Ada Serena juga HWS tahun 2010. HWS ini 2010 harganya hanya 85 juta. Monggo yang minat silakan. Harga 85 juta. Ada Brio 2014 Matic 92 juta. Ada Spin Diesel manual transmission plat AB, harganya hanya 87 juta. Yang minat silakan 87 juta. Spin Diesel manual transmission. Ada Suzuki Carry Pickup, harganya hanya 89 juta. Yang minat silakan. Ada Velosa ini, mobil masih cakep sekali ini ya, full orisinil, plat Jawa Timur, plat Malang. Yang minat untuk teman-teman yang Jawa Timur, monggo Velosa langsung digaskan, harganya 37 juta. 37 juta Velosa hanya 37 juta bos ya, mobil gagah. Yang minat monggo silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ya. Ada Honda City juga tahun 2008, harganya hanya 70 jutaan. Yang minat silakan langsung di WA. Ada Odyssey juga, yang minat Odyssey monggo langsung di WA. Ini Odyssey tipe paling tinggi ini ya, absolut, harganya hanya 110 jutaan. Nego. Ada Honda City juga, yang minat Honda City monggo, harganya hanya 60 jutaan kurang ya. Ada Avanza tipe S manual transmission, harganya 82 juta. Ini terima mulus pokoknya, yang minat silakan. Ada Tata Diesel tahun 2019, harganya 50 jutaan sekian ya. Yang minat silakan. Ada XL7. XL7 ini tahunnya 2020, pemakaian 2021, plat Tangerang, harganya hanya 187 juta. Ada Avanza tipe G manual transmission, harganya 110 juta. Harga 110 juta ini ya, 2013 tipe G manual transmission. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Oke, kita lanjut ke unit yang lain. Ada Veloz juga kita review. Veloz tahun 2019 ya. Ini Mobilio ini Matic ini sudah ter-DP tadi pagi ini. Ini Mobilio Matic sudah ter-DP tadi pagi, ini baru masuk semalam ini ya. Jadi di sini kita jual cepat saja. Jual cepat, yang penting ada hasil kita buang ya. Ini sudah ter-DP, ini sudah update di Instagram juga. Ini Avanza 2022 ini sudah terjual juga. Ini akan kita kirim ke Padang. Nah, ini akan kita kirim ke Padang. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota yang tidak sempat datang, silakan lewat video call saja bos ya. Ini Sigra ini sudah terjual juga. Ada Livina ini juga 2007 kemarin sudah kita review, sudah ter-DP juga, sudah terjual. Dan ini ada Veloz. Ini ada Veloz tahun 2019 otomatis ya. 2019 plat Semarang. 2019 ini harganya hanya 176 juta. Veloz otomatis. Monggo yang minat silahkan. Untuk interior masih sangat rapi. Ini joknya hanya sobek-sobek ya kulitnya ini. Kulitnya masih bagus. Yang minat silahkan. Langsung digaskan. Langsung WA. Ini ada orang kerja berisik ini. Ini ada CRV 2007. 2007 Matic CC 2,4, harganya hanya 80 jutaan. Yang minat silakan. Ada Avanza sudah terjual. Dan ini oh sudah terjual juga. Ada Wuling Cortez
Ini Wuling Cortez plat AB. Ini harganya 220 juta, matic ya, tahun 2021, pemakaian 2022. Ya, minat silakan. Dan masih banyak stok yang lain ya, masih banyak stok yang lain. Ini ada Ayla juga tahun 2016. Ayla 2016, yang minat silakan, harganya 72 juta. Ada Luxio otomatik juga, yang minat silakan. Otomatik ya, Luxio Matic. Ada Odyssey juga, yang minat silakan, harganya hanya 70 sekian. Dan ini Honda Jazz RS tahun 2008 otomatik ya. Warnanya pink kayak ini ya, warna pink, harganya hanya 92 juta. Monggo yang minat silakan langsung digercepin. Langsung datang di showroom Rafa di Pia 99 Mobilindo. Kita review singkat-singkat aja hari ini. Ini karena berisik banget ini ya. Ada orang kerja ini, ya enak, ini showroom sebelah. Ada Avanza G 2018 juga, ini 150 jutaan. Ada R3 ini sudah terjual ke Kalimantan, sudah ter-DP. Dan ada Datsun. Ini ada Datsun 2018 manual transmission plat Bandung, pajak off satu kali, harganya 70 jutaan. 2018 mobil full orsinil, masih sangat mulus, sangat rapi. Jadi yang minat silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat ya. Blok Q12 Jakarta Pusat. Ada Grand Max juga tahun 2014 pickup CC13, harganya hanya 65 juta. Ya minat silakan, Grand Max mesin masih enak, mobil masih sangat mulus Grand Max ini ya. Ini tempatnya sempit sekali, mau kita review semua di sini, tempatnya sempit sekali. Jadi kalau minat silahkan langsung di WA atau silahkan langsung datang di pasar mobil Kemayoran. Nah, seperti ini kalau sudah kita ter-DP baru akan kita rapikan seperti ini. Kita mulusin semua, pokoknya terima mulus seperti ini. Nah, ini mesin-mesinnya juga kita cuci. Jadi jangan khawatir, tahu mulus, tahu rapi pokoknya ya. Ya minat monggo langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo yang beralamat di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Untuk tahu update terbaru silahkan dicek di Instagram Rafa_Aditya99Mobilindo. Silahkan di follow atau di TikTok juga kita review ya. Di TikTok Rafa Aditya99 kita review juga. Jadi untuk tahu update terbaru silahkan dicek di Instagram. Mobil yang akan masuk kita update lewat Instagram ya. Dan ini ada Brio. Brio tahun 2018, ini jenis model ya. Ini bumpernya sudah modif RS, ini manual transmission, platnya K, tahun 2018, jenis model. Harganya hanya 130 juta. Yang minat silakan langsung digaskan, langsung di WA, langsung digerjepin, atau silakan langsung datang di pasar mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ini stoknya sekitar ada 50 unitan semua. Jadi di sini tidak muat, ada di luar sebagian. Itu teman-teman yang minat mau tukar tambah juga boleh, mau jual mobil juga silakan tawarkan ya, mau perpanjang juga silakan kita bantu, mau beli di sini mau enggak akan kita bantu ya. Kalau mau perpanjang, mau cabut berkas, kita juga akan bantu. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo, silahkan di subscribe bos. Silahkan di subscribe, bantu subscribe saja bos ya, supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju bos ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pecinta channel Rafa Aditya 99 Mobilindo semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya, dan semoga digampangkan rezekinya, semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa kalau ingin beli mobil, silahkan beli mobil di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo yang beralamat di pasar mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat. Blok Q12 Jakarta Pusat. Masuknya itu dari pintu 3, enaknya masuk dari pintu 3 ya. Pintu 3 ambil karcis langsung kanan. Oke, sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.